Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengkaji salah satu rencana Presiden Joko Widodo, yaitu pemangkasan eselon 3 dan 4. Pejabat Sekretaris Daerah Jawa Barat pun menyatakan terjadinya polemik dalam tubuh ASN terkait wacana tersebut wajar dan dirinya pun menghormati rencana Presiden Joko Widodo. Ditemui usai upacara peringatan hari ulang tahun Korpri di lapangan Gasibu Bandung Jumat pagi, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat menyatakan pihaknya tengah mengkaji rencana Presiden Joko Widodo yang akan memangkas eselon 3 dan 4 untuk efektivitas kinerja ASN. Tidak hanya itu, terkait pernyataan Presiden yang meminta tidak ada lagi pekerjaan yang sifatnya rutin pun, dirinya sudah diminta Gubernur untuk menginventarisasi hal tersebut. Sekali lagi saya sampaikan, saya menghormati apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dan kita akan mengkaji. Jadi tadi dikatakan di sambutan Bapak Presiden bahwa tidak ada lagi pekerjaan yang sifatnya rutin, antara lain itu. Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk mengkaji, menginventarisir mana pekerjaan-pekerjaan rutin yang nantinya bisa digantikan oleh teknologi di era 4.0 ini. Daud pun menyatakan polemik dalam tubuh ASN terhadap wacana pemangkasan eselon 3 dan 4 wajar. Yang terpenting menurut Daud, Korpri sebagai abdi negara harus mempunyai integritas agar tidak tergoda untuk korupsi, memiliki sifat melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dan menjunjung profesionalisme. Budi Hartati, Bandung TV.